Selepas hampir 2 minggu pemergian bekas suami, iaitu Alaiham Ridzwan Hashim, pelakon Yudi Alias memberitahu 5 orang anak mereka masih lagi bersedih, terutamanya Muhammad Daniel, 29 tahun, yang bakal mendirikan rumah tangga tidak lama lagi. Meskipun Daniel sedang sibuk menguruskan persiapan majlis pernikahannya yang akan diadakan di Tawau, Sabah pada 20 Mei ini, Didi, 52 tahun, berkata kesedihan masih jelas terpancar di wajah anak lelakinya itu. Masih merindui bapanya, Daniel turut menyuarakan hasrat ingin memakai barangan pribadi arwah seperti jam tangan dan samping pada hari pernikahan dan majlis persandingannya nanti. Sebagai seorang ibu, saya boleh lihat sendiri dia masih belum okey. Dia masih dalam tempo terkejut dan bersedih. Untuk persiapan perkahwinan, Daniel ada cakap tidak mahu terlalu berbelanja, malah dia mahu pakai barangan yang ada dalam almari arwah ayahnya untuk hari pernikahan dan persandingan. Selain itu, dia juga mencari sepasang sut arwah dan mahu dikecilkan saiznya untuk dipakai jika ada majlis menyambut menantu di Kuala Lumpur nanti, katanya ketika dihubungi Mstah pada Isnin. Alaihirham Ridzwan atau Muhammad Ridzwan Hashim, 62 tahun, meninggal dunia pada 4 Mei lalu akibat serangan jantung. Sementara itu, Didi yang memberitahu keluarga bakal menantunya juga telah mengambil keputusan membatalkan beberapa acara melibatkan adat seperti majlis berinai. Kalau ikutkan majlis sana memang meriah, tetapi keluarga bakal menantu telah batalkan beberapa acara lain, hanya majlis nikah dan bersanding saja. Kami sekeluarga sentiasa memberi semangat buat Daniel, tapi sekarang ini yang paling saya risaukan adalah detik dia bernikah nanti. Takut dia tak dapat kawal emosi, ujarnya. Berkongsi sambutan ulang tahun kelahiran Daniel yang diraikan pada Sabtu lalu, Didi tidak menyangka detik gembira itu bertukar air mata apabila anak lelakinya menerima hadiah berupa minyak wangi yang sama seperti arwah. Dia ada cakap nak parfum yang baunya sama macam ayah. Jadi adik-beradik hadiahkan minyak wangi yang sama. Tak sangka detik gembira itu bertukar sedih. Kami semua terdiam apabila Daniel menangis, kongsinya. Untuk rekod, Didi dan Alaiham Ridzwan pernah mendirikan rumah tangga pada tahun 1991, namun rumah tangga mereka hanya bertahan sehingga 2002. Selain Daniel, mereka dikurniakan 4 lagi cahaya mata perempuan, iaitu Nur Dania, 30 tahun, Nur Dini, 27 tahun, Nur Dani, 25 tahun, dan Nur Diana, 24 tahun.